jumpa lagi dengan saya Dunia Dian. Untuk orang yang kakinya gede seperti saya, itu mencari sepatu agak susah ya. Kaki saya nomor 45. Jadi kalau kita ketemu modelnya, kadang nomornya nggak ada, mentok 43 karena ukuran rata-rata kaki orang Indonesia. Kalau kita ketemu yang ukuran 45 ke atas, modelnya kadang nggak suka atau harganya mahal karena biasanya sepatu-sepatu impor. Nah, ada nggak sih sepatu yang nomornya gede, ada yang nomor gede tapi kemudian harganya murah karena sepatu lokal mungkin, dan tapi walaupun sepatu murah dan lokal tapi kualitasnya bagus. Nah, ini kan harapan orang yang kakinya gede dan pengen sepatu yang gak terlalu mahal buat harian mungkin. Nah, ternyata sepatu itu ada tuh. Ada sebuah merek sepatu dari Bandung yang bisa memenuhi kebutuhan itu untuk para kaki-kaki besar. Nah, seperti apa sepatunya? Apa itu? Kita unboxing yuk. Ini dia sepatunya. Brodo. Brodo ini adalah brand lokal bikinan Bandung kalau nggak salah ya. Jadi dia menyediakan ukuran yang selama ini susah ditemukan di sepatu lokal, yaitu ukuran mulai dari nomor 45 bahkan sampai 47. Memang susah saya mencari sepatu dengan ukuran itu. Nih, kebetulan punya saya beli yang natunya full black, ukurannya 45. Ini saya beli langsung dari web Brodo. 2 hari kemudian datang gratis ongkos kirim. Seperti ini sepatunya kirimannya. Kita buka ya, kita unboxing. Oke ini. Nah, ini dia. Jadi tadi pelapisnya biar dalamnya ini dia. Brodo, logonya keren. Ayam jantan. Ini sepatu saya Brodo yang ketiga. Pertama saya beli yang tinggi, yang tumitnya tinggi. Satu kantoran juga. Kedua saya beli sepatu boot kulit, satu boot kulit. Yang ketiga ini yang kakinya rendah. Tipenya yaitu Natuna full black. Nah, tapi kalau kita beli di webnya itu kita harus kayak hunting gitu. Terutama untuk ukuran-ukuran gede ya. Jadi kadang dia cepat habis. Jadi kemarin masih ada 45 tuh. Kita mau beli ternyata besok udah enggak ada, udah dibeli. Nah, kita submit email, nanti kalau dia produksi lagi ukuran itu nanti akan ada notifikasi. Jadi kemarin waktu ada nomor 45 saya langsung beli. Isinya gimana? Ini isinya. Dapat voucher nih. Parang 45. Parang ini soalnya lumayan enggak licin. Kayaknya bagusan yang waktu awal-awal ya. Ini agak keras. Tapi ya cepat habis juga sih karena soft, lembut, tidak licin, tapi pengalaman saya pakai sebelumnya yang udah setahun lebih, ini agak tergerus di sini. Kulitnya sih kulit asli, saya pakai kena air hujan juga masih bagus yang sebelumnya. Ini. Cuman ini aja kotaknya. Jadi seperti ini. Kalau soal kualitas ya
mirip-mirip sepatu lokal, cuman ini jauh lebih lebih bagus lah sedikit dari sepatu lokal itu, tapi mirip-mirip karena ini juga dikerjakan oleh pembuat-pembuat sepatu lokal. Lebih bagus kulitnya dengan harga yang ini sekitar 400-an ya, 400 sekian. Itu menurut saya worth it banget. Karena biasa saya beli sepatu itu dengan sepatu kulit dengan ukuran 45 itu 1 juta ke atas, bahkan ada yang 2 juta lebih. Kalau branded lebih mahal lagi. Itu pun agak susah nyarinya di mall-mall, itu rata-rata mentok di ukuran 43-44. Ini ada 45, harganya lebih murah. Kualitasnya juga bersaing lah, kalau buat sepatu kantor udah keren ya, buat ke kondangan, ke kantor. Ini kulit, kulit beneran. Kulit beneran. Cuman kritik lagi dari sepatu ini yang pernah saya beli, bahwa di dalamnya ini terlalu flat, jadi di kaki cepet capek. Beda kayak misal sepatu Rockport biasanya pakai, atau Kickers gitu kan, yang merek-merek branded luar itu kan enak emang di kaki ergonominya. Kadang-kadang di sini juga banyak yang dikomplain temen, ininya kurang lebar dikit. Jadi bagi kaki yang lebar kadang-kadang agak terasa sempit di situ. Kalau yang dulu ya, yang ini kayaknya sama sih. Cuman ya, tapi ya kembali lagi, untuk kisaran harga di bawah 1 juta dengan bahan kulit asli dan pembuatan yang lumayan seperti ini, saya kira ini sepatu sangat value for money, sangat worth it untuk dibeli, sangat cocok buat harian ke kantor. Kalau semua mah pakai sepatu yang mahal banget juga, kalau kena hujan kena itu sayang ya kalau nggak naik. Kalau ini, inilah buat hancur-hancuran cocok. Dan untuk yang sebelumnya kuat aja saya pakai, dan modelnya banyak yang bagus-bagus juga ya, karena lokal harganya juga bagus. Makanya bagi Anda yang kakinya seperti saya susah mencari ukuran, ini solusinya. Memang pertama kali saya beli sepatu ini itu pertimbangannya ya ukuran, karena susah nyari ukuran. Tiba-tiba ada muncul iklannya Brudo ini di Facebook, lalu saya lihat-lihat bagus-bagus juga dari websitenya. Ini websitenya banyak produk-produk yang lain juga. Ya, kita memakai sepatu ini juga bisa sebagai bentuk dukungan terhadap produk dalam negeri, produk anak bangsa. Makanya beli nih sepatu Brudo, cocok nih buat yang cari sepatu kantor atau sepatu yang kaki gede seperti saya, tapi harga yang terjangkau. Ini Brudo nih solusinya. Tapi juga kadang-kadang terbatas ya ini ya produksinya. Jadi pas kita masuk suka modelnya kadang-kadang lagi kosong. Kalau ada yang ukuran kita nggak suka modelnya. Nah, tapi dia ada itu di list di email, nanti dikasih tahu. Ya, sekian aja ya unboxing sepatu Brudo kali ini. Kalau ada kritik, saran, atau request untuk unboxing apa, silahkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini untuk tumbuh. Klik subscribe, like, dan share video-videonya. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Sampai jumpa.